Selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Pembahasan pagi hari ini saya akan membuat konten tentang salah satu player tim Mutiara tahun 2023. Ya. Burung ini baru giringan ini nih. Ini sekarang kan pas lagi lomba di Enip, saya masukkan ke giringan C. Berarti giringan depan sudah di A. Ya, ini pilihan dari Mutiara sendiri, ring 2022. Saya kasih lihat burungnya ya. Nah, ini burungnya rekan-rekan. Nah, ini burungnya. Ya. Nah, ini burungnya rekan-rekan nih. Ya, ini burungnya. Ini cucu dari kanakar rekan-rekan nih. Ini lihat burung lain jadinya. Nah, ini burungnya ya rekan-rekan ya. Kelabu merah. Ya. Kelabu merah ini sudah saya pindah 6 lapak. Burungnya karakternya ACDC, shootnya kencang dari atas sampai bawah. Kalau joki ngomong hilang ke dalam ringnya, di dalam ringnya hilang. Ya, dan burungnya ada karakter tinggal karena ini anak dari Kanaka jantan, jalur Nippon Miniar, Bapak Abunai, Bapak Cekma, betinanya lain. Ketemunya betinanya anak predator, anak-anak predator ketemu anak-anak jalur Nippon Miniar. Ya, ini larnya di rekan. Bulunya masih penuh kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih 9 ini bulunya. Ya, ringnya double ring nih, 2022 dan Mutiara. Ya, ekornya juga bagus ke bawah. Ya, matanya bagus sekali, kepalanya. Nah, kalau saya bilang ini yang menyerupai Kanaka saat muda. Yang paling mirip dengan Kanaka saat muda ya yang ini. Menurut saya. Namanya... Ini adalah nama burung legendaris Mutiara waktu zaman bermain merpati. Robot Gedek ini namanya. Mudah-mudahan bisa menyamai Robot Gedek burung alis merah saat tahun 2000 sampai 2007 lah. Waktu Mutiara main OCR. Ada burung alis merah saya namain Robot Gedek. Prestasinya luar biasa. Di nasional luar biasa, prestasinya luar biasa. Harapan saya, robot gedek di Merpati ini juga bisa seperti robot gedek di waktu saya main Ocean dulu. Nah, jadi ini memang ceritanya ini cuma punya kayaknya dua teloran saat itu, karena saat itu pas betina Merkuri tindu, ibu Abuna itu mabung, jadi saya istirahatkan, saya kasih ibunya ini dua teloran, ternyata hasilnya memuaskan, mungkin nanti sebenarnya bisa dibalikin lagi. Ya, ini burung cenderung gampang sekali dilatih, 3 giringan kalau nggak sudah ngolong, kalau nggak salah udah ngolong sendiri, dan pateknya langsung rapi. Memang karakternya memang burung jawaranya kuat ya. Dan bapak berarti jalurnya sudah kanaka ya. Kanaka, predator, kanakanya kuat, jalur kanakanya kuat. Burungnya tinggi bagus, tajong bagus, lompat tali juga bagus. Aman, super aman.
digandeng burung nakal pun tetap tinggi. Ya mudah-mudahan digandeng jablay pun tinggi ya, karena penyikan belum pernah saya gandeng jablay. Maka itu besok mulai gigan adepan robot gedek dari Mutiara Ring tahun 2022. Giringan depan berarti ini masih Desember ya. Masih Desember akan turun di giringan A di Lebak Siu besok. Mudah-mudahan bisa langsung bekerja. Mau langsung kerja maksimal. Soalnya giringan ini hari ini pun masih dilatih karena masuk giringan C. Itu ya, mungkin itu sekilas player dari Mutiara yang bernama Robot Gedek. Mudah-mudahan ini buat menjadi pengetahuan buat rekan-rekan semuanya. Karena saya juga di konten Mutiara Merpati itu menyebutkan player-player Mutiara. Indukan, takeover, pembelajaran, ilmu, pengalaman, dan segalanya yang saya punya. Saya berikan session kepada rekan-rekan semuanya. Biar rekan-rekan lebih paham tentang semua yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan harapan saya Robot Gedek bisa membanggakan tim Mutiara menjadi penerus-penerus player-player Mutiara pada zaman kejayaannya. Ya, mudah-mudahan itu harapan saya. Terus juga Robot Gedek ini karakternya burungnya nggak pernah muter, persis kakeknya. Kakeknya kan lepas langsung lurus. Ini sama persis, dilepas langsung lurus burungnya. Lurus tapi posisinya begini ya, lurus tapi posisinya nanjak burung. Lurusnya posisi nanjak, jadi aman, sangat aman. Dan waktu saya penyik pun saya tahu tuh waktu digeber, sengaja nggak dimasukin, itu dia loncat sendiri. Kan kalau penyik kan baru belajar, belum masih belajar sekolah kan kita tarik ya. Pernah sama Joko ditarik, itu meletik. Meletik dulu, tarik, boom, waduh. Melihat begitu. Ya mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan dari tim Mutiara. Bisa membanggakan saya dan kru Mutiara khususnya ya. Supaya punya ring yang 2022 nih, masih muda sekali burungnya. Rampas penyik, karena burungnya rampas penyik. Ini rampas penyik, baru copot satu. Waktu dilatih, padahal bulu rampas loh. Berarti cepat sekali ini burung sebenarnya. Sebenarnya dari beberapa giringan kemarin sudah mampu. Cuma saya memang sengaja pindah-pindah lapang, saya bojok di giringan A, start up. Ya sudah mampu, baru benar-benar siap. Ini pas momennya saya pindah ke giringan A. Kemarin rencananya mau saya bawa ke Tasik. Tapi aduh, kayaknya belum berani deh. Soalnya dia masih bijik ya. Nanti mudah-mudahan setelah dicoba di lokal beberapa kali, bisa ikut meramaikan nasional PMTI dan juga menjadi kebanggaan tim Mutiara. Robot Gedek, mudah-mudahan sesuai dengan Anis Merah zaman dulu. Nama saya dulu di waktu di Ocean namanya EDSK, bukan Mutiara ya. EDSK, karena saya single fighter. Kalau di Merpati ini kan tim ya, nyebutnya tim Mutiara. Gitu. Ya, mudah-mudahan Robot Gedek ini bisa membanggakan tim Mutiara, khususnya ya, dan juga bisa menjadi tontonan yang menarik buat rekan-rekan semuanya. Saya minta doanya rekan-rekan, semoga prestasi Robot Gedek bisa melejit, dilatih gampang, pindah-pindah lapak juga lebih mudah, dan prestasi juga bagus. Harapan saya itu. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah mendengarkan konten tentang salah satu player muda dari Mutiara yang bernama Robot Gedek. Saya minta doanya biar player ini menjadi player yang saya harap-harapkan dan Mutiara harapkan, tak perlu dan tidak harapkan. Itu mungkin konten tentang Robot Gedek. Tunggu aja aksinya, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Selamat siang, Mutiara Merpati. Yes.